Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pendengar dan sahabat muslim Radia Amuba Dimanapun Anda berada Alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini Setiap hari Sabtu pagi Pukul 8 waktu Indonesia Barat Kembali kita bertemu dalam program kita Kopdar, kajian on air penyujuk jiwa Bersama Ustadz Wira Mandiri Bahrun Habizallahu Ta'ala Langsung dari kota Yogyakarta Baik pendengar dan sahabat muslim Cara ini turut didukung oleh YBM PLN Unit Induk Wilayah Bangka Belitung Baik ya kita coba sapa dulu Ustadz di Jogja Assalamualaikum Ustadz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Iya gimana Ustadz kabarnya Ustadz Alhamdulillah, gimana kabarnya Bang Wadi? Alhamdulillah, Ustaz, sehat untuk saat Ke... ini ya. Korban-korban lancar ya? Alhamdulillah, Ustaz. Kalau di masjid masya kemarin Allah. ada sekitar sembilan sapi, Ustaz. Kambing empat belas. Empat belas, masya Allah. Alhamdulillah. Banyak jagalnya kayaknya ya. Jagalnya banyak ya. <laughs> banyak, Ustaz. Iya, pada pengen jagal semua. Ketagihan kayaknya, Ustaz. Ketagihan betul. <laughs> Ya, baik ya, pendengar dan sahabat Muslim, eh, untuk Anda yang nanti ingin bertanya, bisa menghubungi kami di nomor 08177544. Ya, baik saat ini kita masih melanjutkan materi kita yang kemarin, ya, lanjutannya ya, ya, masih berdakwah, mengajak manusia kepada tauhid. Insya Allah, baik ya, pendengar dan sahabat Muslim, kita simak dulu untuk materinya dan kepada Ustadz kami persilahkan, <tuh <tuh <tuh> Taufadol, Ustaz Baik. بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a ila yaumiddin amma ba'd. kaum muslimin, pemirsa Radio Amuba di manapun antum berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah puji dan syukur tak henti-hentinya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Kepada keluarga, para sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Insya Allah kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita Membahas kitab Al-Mulakhas fi syarhi kitab Tauhid Yang ditulis oleh Asyik Ad-Duktur Saleh Al-Fawzan Hafizahullahu Ta'ala pada pertemuan yang terakhir kita telah bahas uh, bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman untuk mengajak penduduk negeri Yaman uh, kepada Tauhid. Maka insyaAllah di kesempatan pagi hari ini kita akan bacakan hadis tentang uh, bagaimana pengarahan <coughs> yang diberikan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taalaanhu saat beliau akan menaklukkan benteng Khaybar, ya. Dan di uh, kisah ini nanti kita akan uh, tarik kesimpulan yang sama dengan kisah pengutusannya Mu'ad bin Jabal bahwa uh, Tauhid ini hendaknya selalu menjadi prioritas dalam dakwah. Yeah. Mari kita simak apa yang dibawakan oleh penulis kitab Tauhid. Beliau mengatakan Walahuma an Sahal bin Saad radhiyallahu anhu diriwayatkan oleh keduanya maksudnya adalah oleh al-imam al-bukhari dan muslim dalam sahihnya an bin sa'ad radhiyallahu anhu dari sahal bin sa'ad ya sahabat sahal bin sa'ad ya beliau adalah sahal bin sa'ad bin malik bin khalid al ansari al hazraji as sa'idi ya sahal bin sa'ad bin malik bin khalid al ansari al khazraji As-Sa'idi. Sahabiyun Syahir, beliau adalah seorang sahabat yang masyhur. Mata sanata thamaniyah wa thamanun minal hijrah. Beliau meninggal tahun 88 Hijriah. Wa qad jawaza waza al-mi'ah. Dan beliau ketika meninggal dunia, usianya melampaui 100 tahun. Jadi beliau termasuk sahabat yang berusia panjang. Meninggal tahun 88 Hijriyah dalam keadaan ya usia beliau melebihi 100 tahun. Beliau mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yauma Khaibar. Bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan pada hari Khaibar. Hari Khaibar yakni hari pengepungan benteng Khaibar yang terjadi pada tahun ke-7 Hijriah. Jadi ceritanya bahwa eh, ketika orang-orang yakni kaum musyrikin Quraisy itu melakukan pengepungan terhadap kota Madinah tahun kelima hijriyah Hijriah dalam perang yang dikenal dengan perang Ahzab atau perang Khandaq orang-orang Yahudi itu melakukan pengkhianatan ya orang-orang ya. Yahudi itu melakukan pengkhianatan dan mereka mendukung orang-orang Quraisy untuk melakukan pengepungan ke kota Madinah maka kemudian Nabi SAW alaihi wasallam di tahun selanjutnya beliau membuat perjanjian damai dengan orang-orang Quraisy dengan sebuah perjanjian yang bernama perjanjian Hudaybiyah di mana tidak boleh lagi serang menyerang antara kaum Muslimin dengan kaum musyrikin Quraisy. Nah Nabi memanfaatkan kesempatan ketika beliau ya sudah membuat perjanjian untuk tidak saling menyerang dengan orang-orang Quraisy beliau memfokuskan ya pasukan beliau kepada orang-orang Yahudi. Karena mereka sudah gencatan senjata dengan orang-orang Quraisy, insya Allah orang-orang Quraisy aman, tidak akan menyerang Madinah. Maka Nabi fokus untuk menindak orang-orang Yahudi yang sebelumnya melakukan pengkhianatan. Dan mereka ketika itu Bang Wandi yeah. berkumpul di Benteng Khaybar, ya Benteng yang terletak di bagian utara kota Madinah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun membawa para sahabat beliau, pasukan beliau lalu melakukan pengepungan ke dalam apa kepada benteng Khaybar. Ya. Dan pada akhirnya alhamdulillah Allah berikan kemenangan bagi kaum muslimin. Akhirnya Khaybar pun berhasil ditaklukkan oleh kaum muslimin. Baik ini tentang perang Khaybar. Nabi SAW alaihi wasallam mengatakan pada hari Khaybar, La'u'tiyanna rayah godan. Rojulan yuhibbullaha wa wa yuhibbullaha wa rasuluhu ala Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan sungguh aku akan berikan ya panji pasukan keesokan hari kepada seorang yang mencintai Allah dan Rasulnya dan dia pun dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemenangan melalui tangannya. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemenangan melalui tangannya. ar ya dalam hadis ini disebut la'utian nar Aku akan berikan ar-rayah. Al ar alamul yarji'una indal karri wal farri. ar ini adalah panji pasukan. Ini bendera. Yeah. Ya, yang dibawa oleh orang tertentu biasanya dibawa oleh komandannya. Di mana pasukan itu maju mundurnya pasukan itu tergantung dari arah bendera tersebut. Hmm. Kalau benderanya maju, pasukan akan ikut maju. Kalau benderanya mundur, e, e, mundur maka pasukannya akan mundur. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki arroyah, memiliki panji. Dan banyak sekali ya hadis-hadis yang menyebutkan tentang panjinya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Sebagai faedah kita bacakan sebagian hadis yang berkaitan dengan uh, panjinya Rasul Shallallahu alaihi wasallam di antaranya uh, apa yang diriwayatkan oleh Al Imam Ahmad dan Al Imam at Miri dari sahabat Abdullah bin Abbas kanat alaihi wasallam sauda dahulu Nabi Shallallahu alaihi wasallam memiliki royah ini yani panji pasukan yang berwarna hitam dan liwa ini juga panji pasukan yang berwarna putih. Jadi ada warna hitam, ada yang berwarna putih. Wafi hadis Abi Hurairah dan disebutkan dalam hadisnya Abu Hurairah, ya maktubun fihi la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Kemudian tertulis dalam di apa di bendera tersebut ya la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Jadi bendera la ilaha illallah itu bukan bendera teroris ya. Memang dipergunakan oleh orang-orang ISIS. Tapi hmm. jangan kemudian kita antipati karena memang dalam hadis yang sahih disebutkan bahwa panjinya nya Rasul alaihi wasallam atau bendera Rasulullah sallallahu alaihi ya, dia berwarna putih atau hitam dan kemudian tertulis di bendera tersebut la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah maka eh, ini adalah suatu hal yang warid dari Nabi salatu wasallam bahwa beliau memiliki bendera yang bertuliskan la ilaha illallah baik itu yang berwarna hitam demikian juga yang berwarna putih jadi jangan kita kemudian eh, membenci lambang ini ya walaupun dipakai oleh aliran-aliran sesat ya yeah. aliran sesat dan aliran-aliran yang sudah dilarang di negeri kita ya mereka menggunakan bendera tersebut tapi Anda jangan sampai antipati karena ini merupakan bendera yang dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ala Yang Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemenangan melalui tangannya. Jadi ini merupakan pengkhabaran ya ikhbarun ala wajil bisyarah bihusulil fath. Ya di sini ada pengkhabaran ya adanya kabar gembira bahwa Allah Subhanahu wa taala akan berikan kemenangan bagi kaum muslimin dalam peristiwa perang Khaibar tersebut. Kemudian apa yang terjadi di tengah-tengah para sahabat setelah mendengar ucapan Rasul Shallallahu alaihi wasallam bahwa beliau akan memberikan panji kepada orang yang mencintai yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, dan orang yang mencintai Allah dan Rasulnya dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Rasulnya kata sahal bin saat yaduku, maka kemudian orang pun ya berbincang-bincang ya yadukun ya ini mereka uh, ngobrol ya di malam hari tersebut ayuhum yuk toha siapakah di antara mereka yang akan diberikan panji tersebut ya jadi mereka ketika itu sangat berharap bahwa diri merekalah yang diserahkan panji tersebut bahkan Umar mengatakan ya saya tidak pernah menginginkan kepemimpinan melebihi kepemimpinan di hari tersebut kenapa kira-kira Bang Wandi apakah karena mereka haus terhadap kekuasaan terhadap kepemimpinan ya kenapa kira-kira Bang Wandi kenapa kok para sahabat Uh, mereka sangat berharap uh, bahwa mereka akan mendapatkan atau mereka diberi panji tersebut uh, kemungkinan karena ingin uh, pahalanya mungkin saat ya ingin pahalanya ya yeah. yang uh, para ulama menjelaskan bahwa mereka ingin mendapatkan predikat tadi yang disebutkan oleh hmm. Nabi saw. Yuhibullah wa rasulah, wa, wa rasuluh. ada stempel dari Nabi nah. bahwa orang yang membawa panji ini adalah orang yang mencintai Allah dan Rasulnya dan orang yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya ini yang uh, ingin mereka dapatkan mereka dapat predikat ini yeah. ya siapa yang tidak mau mendapatkan predikat sebagai orang yang mencintai Allah dan Rasulnya dan sebagai orang yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya falamma asbahu ala Rasul sallallahu alaihi wasallam ya maka kemudian ketika datang waktu pagi, Godaw ala Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka geruduk, berduduk itu apa berkumpul yeah. ya langsung menemui Rasul saw alaihi wasallam kulluhum yarju an yu'taha. semuanya menginginkan bahwa merekalah yang mendapatkan panji tersebut. Yeah. Sekali lagi ini bukan uh, menunjukkan ambisi para sahabat terhadap kepemimpinan tidak hmm. tapi mereka ingin mendapatkan predikat yuhibullah wa rasulah wa yuhibbuhullahu wa rasuluh hmm. ya dia mencintai Allah dan Rasulnya dan dia pun dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Ini predikat yang ingin diraih oleh para nah, sahabat. Fakola, ya, tapi ternyata Nabi malah mengatakan, Aina Ali ibnu Abi Talib, hmm. di mana Ali bin Abi Talib. Ali bin Abi Talib huwa ibnu Ammi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa zauju Fatimah. Ali bin Abi Thalib beliau adalah putra dari pamannya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti apa sepupu ya sepupu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan suami dari putri Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu Fatimah. Yaitu Fatimah ini keutamaan Ali bin Abi Thalib bahwa Ali selain beliau masih sepupu uh, apa sepupu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam beliau juga menantu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi boleh ya Uh, mengangkat menantu sebagai eh mengangkat sepupu jadi menantu ya kalau misalnya kita punya anak perempuan mm. lalu kita nikahkan dengan sepupu kita itu diperbolehkan dan mereka bukan mahrum yeah. yang nggak boleh kalau adik kandung kita atau kakak kandung kita nah, mm. ini nggak boleh nikah sama keponakannya tapi kalau sepupu itu bukan mahram maka boleh dia untuk menikah dengan putri kita Wal Khalifatul Rabi, beliau adalah Khalifah yang keempat dari deretan Amirul Mukminin dari deretan para Khalifah Urashidin Ur Abu Bakar Umar Uthman kemudian yang keempat adalah Ali. Min asbaki sabiqina ilal Islam dan Ali ini termasuk orang yang pertama-tama masuk Islam ya dari kalangan dewasa laki-laki yang pertama masuk Islam adalah sahabat Abu Bakar As Siddiq. Kemudian dari kalangan wanita adalah Khadijah radhiyallahu taala anha, kemudian dari kalangan bekas budak Zaid ibn Harithah radhiyallahu taala anhu dan dari kalangan anak-anak adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Qala wa al jannah. Dan di antara kutaman Ali, beliau adalah salah seorang dari sepuluh sahabat yang dijanjikan masuk surga. Jadi dalam hadis yang sahih dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW wasallam menyebutkan 10 sahabat ya, 10 nama sahabat secara berurutan yang eh, apa mendapatkan kabar gembira dimasukkan ke dalam surga. Beliau alaihi salatu wasallam mengatakan Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Uthman fil jannah, Ali fil jannah, Talha fil jannah, Az-Zubair fil jannah, Abdurrahman bin Auf fil jannah. Sa'ad fil Jannah, Sa'id fil Jannah, Abu Ubaidah ibn al-Jarrah fil Jannah. 10 orang sahabat yang dinyanyikan masuk surga. Abu Bakar As-Siddiq yang pertama, hmm. yang kedua Umar Ibn Khattab taala anhu. Kemudian yang ketiga Uthman ibn Affan, yang keempat Ali bin Abi Talib yang kelima Talhah bin Ubaidillah, yang keenam Az-Zubair ibn Awan. Yang ke-8 Abdurrahman bin Auf. Kemudian yang ke-9 Sa'ad bin Abi Waqqas. Yang ke-9 Sa'id ibn Zaid. Dan yang terakhir Abu Ubaidah ibn al Jarrah radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Kutila sanata arba'in dan beliau terbunuh pada tahun 40 Hijriyah. Ya, beliau dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljam, salah seorang tokoh Khawarij. Ya, jadi, eh, Ali ini dikafirkan oleh orang-orang Khawarij sampai kemudian dihalalkan darahnya dan dibunuh oleh salah seorang Khawarij yang bernama Abdurrahman bin Muljam. Baik, kemudian eh, kemudian kata para sahabat, huwa yashtaki ainai. Ya. Kemudian ada yang mengatakan, Wahai Rasulullah, Ali itu sedang sakit kedua matanya. Jadi, tu'limanihi minaromat. Ya, dia sedang menderita sakit mata. Ya, jadi jangankan diangkat menjadi komandan barakallahu fikum untuk berperang saja, dia punya uzur. Karena matanya sedang sakit. fa fi Maka kemudian diutuslah orang untuk menjemput Ali, kemudian dia didatangkan, dihadapkan kepada Nabi SAW wasallam. Fabasoko fi ainai maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meludahi kedua matanya. Fadaa fabaroa ya kaalam fabaroa kaalam yakun bihi wajahun. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan Ali maka sembuh sembuhlah kedua matanya seakan-akan tidak mengalami sakit sama sekali. Ya, baroa ya bisa dibaca baroa baria artinya ufiya, afiatan kamilah maka disembuhkanlah matanya itu dengan sempurna seakan-akan tidak merasakan sakit sama sekali fa maka kemudian nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan panji pasukan kepada ali bin abi thalib Fakal kemudian Nabi mengatakan unfuz ala rislika hatta tanzila sibahatihim ya bisa hatihim kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya unfuz ala rislik ya berjalanlah engkau ya dengan tegak ala rislik yaitu dengan perlahan tanpa terburu-buru jadi berjalanlah engkau ke arah musuh dengan tegak ya dan tidak terburu-buru Hatta tanzila bi sahatihim, sampai uh, engkau ke tempat atau ke halaman mereka. Sahatihim, yani bifinai artihim, wa maqoruba min husunihim. Yani engkau sampai di tanah mereka, di wilayah mereka, dan mendekati benteng mereka. Jadi berjalanlah engkau perlahan, wahai Ali, menuju benteng mereka ya, uh, dengan menegakkan wajahmu. Kemudian apa kata Nabi SAW? Thumma du'uhum ilal islam wa akhbirhum bima yajibu alaihim min haqqillahi ta'ala fihi. Kemudian ajaklah mereka untuk masuk Islam. Ya, ajaklah mereka untuk masuk Islam yaitu maksudnya adalah bersenna, berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya. Ya, atau kita bacakan teks Arabnya wa al-istislamu lillahi tauhid Wa, wal e, ah, wal khulusu wa ahlihi. Ajaklah mereka kepada Islam, maksudnya ajaklah mereka untuk berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya, dan kemudian tunduk kepadanya dengan ketaatan dan membersihkan diri dari kesyirikan dan para pelaku kesyirikan. Artinya ajaklah mereka kepada tauhid. Kalau akhbirhum bima jibu alaihim min hakilah yeah. taala fi dan kemudian ajaklah mereka, ya ajaklah mereka atau kabarkan kepada mereka tentang apa apa yang telah diwajibkan atas diri mereka berupa hak Allah. Artinya ada hak-hak Allah yang harus kalian tunaikan setelah kalian masuk Islam. Kalau Nabi mengatakan fa wallahi la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Maka demi Allah, engkau memberikan petunjuk ya. Engkau memberikan petunjuk eh uh, manusia kepada Allah Subhanahu wa taala atau uh, li ayyahdiyallahu bika artinya kalau Allah memberikan hidayah melalui dirimu. Nah, maksudnya begitu ya. Hmm. Demi Allah, apabila Allah memberikan hidayah melalui dirimu kepada seorang laki-laki, maka yang demikian lebih baik bagimu daripada unta-unta merah. Yang demikian lebih baik bagimu daripada unta-unta merah. Humrun na'am artinya al-ibilu hum, al-humru. Wahya anfasu amwalil arab. Maksud dari humrun na'am ini adalah unta-unta merah yang merupakan harta termahal bagi orang-orang Arab. Jadi ketika Allah berikan hidayah melalui tanganmu, wahai Ali, yang demikian lebih baik bagimu daripada harta Arab yang terbaik, yaitu unta-unta yang berwarna merah. Dari Ta'ala alam ini hadis tentang pengutusan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu kepada orang-orang Yahudi Khaybar. Sekarang kita akan baca penjelasan dari Fadilat Usheh ad Dr. Soleh al Fauzan tentang makna global dari hadis ini. Kata beliau, Al-makna al-ijmali lil hadith, Anan Nabiya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam basyara sahabah binti saril muslimina ala al-yahudi minal ghadda. Bahwasanya Nabi sallallahu Alaihi Wasallam memberikan kabar gembira kepada para sahabat beliau, dengan kemenangan bagi kaum muslimin terhadap orang-orang Yahudi yang akan terjadi di keesokan hari. Di Nabi menghabarkan, memberikan kabar kepada kaum muslimin, kepada para sahabat beliau, bahwa di keesokan hari pasukan kaum muslimin akan mendapatkan kemenangan atas orang-orang Yahudi Khaybar. Alaya di lahu fadilatun azimah. Ya. Wa muwalatun lillahi wali ya dan kemenangan itu akan Allah berikan melalui seorang lelaki yang memiliki keutamaan yang sangat besar serta kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Jadi kemenangan itu kata Nabi salam diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui tangan seorang laki-laki yang punya keutamaan yang besar dan juga kecintaan yang luar biasa kepada Allah dan Rasulnya. Fashtash as sahabah maka para sahabat memandang ini adalah sebuah kemuliaan. Fashtash as sohabah tuli ya. Para sahabat memandang ini adalah sebuah kemuliaan. Kullu yawaddu an yakuna huwa dhalika rajul min hirsihim alal khair. Maka semua ya semuanya setiap orang di tengah-tengah mereka menginginkan untuk menjadi orang tadi, orang yang diberikan panji kemenangan. Kenapa? Min hirsihim alal khair karena semangat mereka yang demikian tinggi terhadap kebaikan, ya. Jadi bukan karena haus kepemimpinannya, sebagaimana apa yang eh, disalahpahami oleh sebagian orang, tidak sama sekali. Para sahabat menginginkan untuk diberikan panji tersebut karena mengetahui ada keutamaan yang sangat luar biasa, ya. Keutamaan yang sangat luar biasa eh, bagi orang yang diberikan panji tersebut. Kemudian falam madhabu ala al mau ini tola banabi salam alian. Ya. Tapi ketika tiba waktu yang telah dijanjikan untuk memberikan panji tersebut, Nabi alaihissalam justru memanggil Ali mencari Ali. Mana Ali? Wasadafa annahu lam yahdur lima asabahu min marodi ainaih. Dan ketika itu, yang ketika itu Ali tidak hadir. Ya, tidak hadir dalam pertemuan tersebut karena adanya penyakit yang baru saja menimpa kedua mata beliau. Baru sakit mata Ali sehingga tidak ikut uh, berkumpul di hadapan Nabi alaihi Wasallam wasalam. thumma hudira tafala Nabi sallallahu alaihi wasallam fihi min riqihil mubarak. Kemudian Nabi dia pun didatangkan, dihadirkan di hadapan Nabi Sallallahu Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian meludahi kedua mata Ali dengan ludahnya yang berbarokah. Diludahi kedua matanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Qala fa nazala ma yuhissu bihi min alami zawalan kamilan maka hilanglah penyakit matanya tersebut dengan kehilangan apa dengan sempurna artinya benar-benar hmm. hilang sama sekali tidak tersisa qiyadat al maka setelah ali sembuh matanya nabi pun menyerahkan panji pimpinan pasukan wa amarahu bil mudi ala min hisnil adu kemudian nabi perintahkan dia untuk berjalan dengan wajah yang tegak dan dengan penuh kelemah lembutan uh, mohon maaf, birif artinya dengan penuh kehati-hatian hatta yakruba min hisnil adu sampai kemudian beliau mendekat ke bentengnya musuh ya qala fayatluba minhum addukhul fil islam kemudian Ali pun diperintahkan untuk mengajak mereka masuk Islam fain ajabu ya ikhbirhum bima yajibu alal muslim min faraid kalau mereka menerima mau masuk Islam maka kabarkan uh, kepada mereka tentang apa yang diwajibkan atas seorang Muslim ya berupa kewajiban-kewajiban. Dia sampaikan kepada mereka kalau kalian sudah masuk Islam ada kewajiban-kewajiban yang hendaknya kalian penuhi. Suma ali ali fadl ad Allah. Kemudian Nabi saw pun menjelaskan kepada Ali tentang keutamaan berdakwah. Ya kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini berdakwah mengajak manusia kepada Allah. Jadi luar biasa nih Bang Wandi ya. Yeah. kita semangat ini ya ngurusin radio ini benar-benar semangat kita. Yeah. Kenapa? Karena radio ini adalah radio dakwah. Hmm. Ya dan demikian juga para dai, para dai hendaknya dia bersemangat dalam dakwah karena di balik dakwah yang dilakukan itu terdapat keutamaan yang sangat luar biasa. Hmm. Apa itu? Wa anna da ala wahid, min Bahwa Da'i itu apabila melalui tangannya Allah subhanahu wa ta'ala berikan hidayah kepada satu orang saja Ya, kalau Allah berikan hidayah kepada satu orang saja melalui seorang da'i, Fazalika kauilunlahu min anfasil ad-dunyawiyah. maka yang demikian itu lebih baik daripada harta dunia yang paling berharga. Masya Allah. Makanya kita kalau dakwah itu perlu keikhlasan ya agar keutamaan yang yang dijanjikan oleh Nabi ini bisa didapatkan. Kita kasih hidayah ke satu orang saja Allah memberikan hidayah melalui kita satu orang saja, satu orang saja. Ya ini lebih berharga ya ganjalannya daripada harta yang paling mahal di tengah-tengah manusia. Ya, hmm. fakayfa idha hasalla alayyadehi idhayatu min dalik. Maka bagaimana apabila melalui dakwahnya tersebut tersampaikan hidayah kepada yang lebih banyak daripada sekedar satu orang? orang. Ya. Masya Allah, Makanya kita sabar ya, seorang dai sabar, bersabar dia ketika menyampaikan dakwah. Karena memang keutamaan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan usulnya itu sangat luar biasa. Ya dan jaga jaga keikhlasan ya jaga keikhlasan dalam dakwah agar gak sia-sia susah payah yang dia lakukan dalam berdakwah gak sia-sia dan hendaknya dia benar-benar murni mengajak manusia kepada Allah Subhanahu Taala bukan mengajak kepada dirinya ya agar dirinya terkenal agar dirinya dipuji-puji manusia nah ini tantangannya seorang dai kalau dia tidak ikhlas dalam berdakwah ya maka hilanglah keutamaan yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Baik, maka ini keutamaan ya dari dakwah ilallah satu orang saja yang mendapatkan hidayah melalui tangannya maka ini lebih berharga daripada harta dunia yang paling mahal. Maka bagaimana kalau yang dapat hidayah itu lebih dari satu, satu orang. Baik. Ini makna global dari hadis. Kemudian apa keterkaitan hadis ini dengan bab ya, babnya adalah bab e, berdakwah kepada tauhid ya, bab e, addu'a ila syahadati la ilaha illallah. Bab berdakwah kepada syahadat la ilaha illallah atau berdakwah kepada tauhid. Maka sahabatul hadis lil bab Kata Syekh Soleh Al Fauzan, ya keterkaitan hadis dengan bab an nafihi mashruiyat wa adak ila al Islam alladhi huwa makna syahadat ya Allah wa bayana fadli da'wah ilah dalik. Bahwa di dalam hadis ini, ya ditunjukkan bahwa disyariatkannya berdakwah mengajak manusia kepada Islam dan itu merupakan makna dari syahadat la ilaha illallah. Jadi makna dari syahadat la ilaha illallah adalah Islam itu sendiri. Jadi mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wa bayana da'wati ila dzalik. Dan di dalam hadis ini pula terdapat penjelasan tentang keutamaan berdakwah mengajak manusia kepada tauhid. Baik. Sekarang apa faedah dari hadis ini? Kita akan sebutkan. Ini cukup banyak faedahnya ada 12 disebutkan oleh Syekh Saleh Al-Fauzan. Hmm. Ya, mayustafadu minal hadis. Ya. Pelajaran apa yang bisa diambil dari hadis? Ini faedah dari hadis. Yang pertama, fadilatun zahiratun li Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu wa syahadatun min Rasul sallallahu alaihi wasallam lahu bi lillahi wa li rasulihi wa imanihi zahiran wa batinan. Yang pertama, hadis ini menunjukkan keutamaan yang sangat jelas ya pada sosok Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Keutamaan yang sangat tampak pada sosok Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Wa syahadatun minar Rasul sallallahu alaihi wasallam dan persaksian dari Rasul sallallahu alaihi wasallam untuknya bimualatihi lillahi wa yani tentang ya persaksian tentang kecintaannya kepada Allah dan rasul wa imanihi zahiran wa batinan dan keimanannya baik yang tampak maupun yang tersembunyi ya oh, ini uh, satu di antara sekian banyak uh, hadis yang berbicara tentang keutamaan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ya <tuh. tuh>. Maka ini bantahan ya bagi orang-orang yang mencela Ali ya. Yang e, banyak di antara mereka muncul di masa kekhilafahan Bani Umayyah. Orang-orang yang e, digelari dengan An-Nawasib. An-Nawasib ini orang-orang yang menegakkan permusuhan kepada Ahlul Baitnya Rasul sallallahu alaihi wasallam terutama kepada sosok Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ya. Ali bin Abi Thalib adalah sahabat yang mulia dan di dalam hadis ini jelas dikatakan bahwa beliau adalah orang yang mencintai Allah dan Rasulnya dan juga dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Ya, nah ini bantahan bagi mereka yang membenci Ali, yang membenci Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Kemudian yang kedua isbatu an-nawaha yuhibbu awliyaahu mahabbatan taliku bijalalihi al sifathi al karimah. yang kedua pada hadis ini terdapat penetapan bahwa Allah subhanahu wa taala itu mencintai wali-walinya dengan kecintaan yang ya sesuai dengan kemuliaan Allah subhanahu wa taala sebagaimana sifat-sifatnya yang suci lagi mulia yang lain ini maksudnya sebagai bantahan bang Wandi bagi yeah. sebagian orang yang menolak bahwa Allah Subhanahu ta'ala itu punya sifat mencintai. Nah, katanya itu mencintai itu kok kayak eh, apa kayak manusia saja mm. yang mencintai kemudian menunjukkan kelemahan hatinya. Sebagaimana seorang ibu ya cinta kepada anaknya mm. atau seorang laki-laki cinta kepada istrinya, maka mereka kemudian mengatakan oh. Ya, Allah itu tidak punya sifat mencintai, tapi yang dimaksudkan dengan mencintai ini adalah irodatun ni'am, yaitu menginginkan agar orang itu diberi nikmat. Jadi ditakwil, sifat mahabbah pada Allah Subhanahu wa taala ini, maka ayat apa hadis ini menunjukkan bahwa Allah mencintai, ya. Yuhibbullahu, yuhibbullahu, yuhibbullahu wa rasuluhu. Allah dan Rasulnya mencintai dia. Artinya Allah memang mempunyai rasa cinta. Dan rasa cinta pada Allah Subhanahu wa taala tidak diiringi dengan kelemahan sebagaimana uh, pada sebagian manusia. Ya, ketika dia cinta sama anaknya, maka dia pun uh, melemah gitu ya, tidak yeah. uh, bersikap tegas. Ya, Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat yang uh, berbeda dengan makhluknya al al-karimah. Ya, maka sifat cinta pada Allah Subhanahu wa taala ini sesuai dengan kemuliaan Allah sebagaimana sifat-sifat lainnya juga sesuai dengan kemuliaan dan kesucian Allah Subhanahu wa taala. Ini faedah yang kedua. Kemudian faedah yang ketiga, hirsus sahabati Semangatnya para sahabat untuk mendapatkan kebaikan ilal amali anhum dan bagaimana mereka berlomba-lomba untuk melakukan amalan saleh anhum. Ini kita bisa lihat ya bagaimana semangatnya mereka ketika uh, keesokan hari ya sebelumnya tadi malamnya mereka sudah mendengar dari rasul saw bahwa besok itu panji uh, pasukan akan diberikan kepada orang yang mencintai Allah dan Rasul-Nya dan dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya maka mereka bersemangat yeah. untuk mendapatkan predikat tersebut ya ini yang kita dapatkan pada sosok para sahabat Ridwanullah alaihim ajma'in bahwa mereka ya sangat bersemangat dan berlomba-lomba untuk melakukan amalan saleh ya dan ini banyak sekali ya bukan hanya dalam peristiwa penaklukan benteng hoibar ini saja kita bisa melihat bagaimana para sahabat berlomba-lomba dalam kebaikan. Di banyak peristiwa, di banyak perakmen dari sejarah Islam, kita lihat para sahabat mereka berlomba-lomba untuk mendapatkan kebaikan. Dalam perang Tabuk misalnya. Yeah. Ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengirimkan uh, pasukan kaum muslimin yang demikian besar jumlahnya ya 30.000 orang dikirimkan ke Tabuk dan perang ini membutuhkan modal yang sangat besar. Nabi kemudian memerintahkan para sahabat untuk berinfak, maka para sahabat pun berlomba-lomba untuk berinfak. Abu Bakar menginfakkan seluruh hartanya, kemudian Umar menginfakkan separuh hartanya, Utsman bin Affan menginfakkan 100 keping uang dinar, 100 keping uang emas. Abdurrahman bin Auf juga memberikan harta yang demikian banyak. Nah, ini merupakan kebiasaannya para sahabat yang hendaknya juga kita tiru dan kita terapkan dalam kehidupan kita, yaitu berlomba-lomba untuk melakukan amalan saleh. Kemudian yang keempat, masyru'iyatul adabi indal kital wa tarkil taisi wal aswati al muzji'ah allati la hajata ilaiha. Disyariatkannya untuk beretika, beradab ketika berperang dan menghindari sikap tergesa-gesa dan suara-suara yang mengganggu, yang tidak diperlukan, itu teriak-teriak ya. Lihat di dalam instruksinya Nabi saw kepada Ali, ya uh, Ali diperintahkan untuk berjalan dengan perlahan. Jadi nggak perlu wuh, 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 ya seperti orang barbar <tik> tidak. <tik> ya, yeah, tapi berperang dengan elegan, berperang dengan elegan, hmm. tidak membutuhkan suara-suara yang justru mengganggu. Kemudian yang kelima, ya amrul imam ummalahu birifki walin min ghairi dha'fin walan azimah, walan azimah. Seorang komandan hendaknya memerintahkan prajuritnya ya untuk bersikap uh, rifq walin, ya bersikap uh, apa ya rifq ini bukan lemah lembut sebenarnya, tapi bersikap yang menjaga kewibawaan ya, agar pasukannya itu menjaga kewibawaan min ghairi tapi bukan menunjukkan kelemahan jadi dia rapi ya berjalan dengan rapi tanpa kemudian menunjukkan kelemah-lemahan walantiqasi azimah dan tidak mengurangi kewibawaan ya jadi hendaknya seorang pemimpin ketika memerintahkan prajuritnya untuk maju ya jangan mereka menunjukkan sifat yang bengis ya menunjukkan sifat yang bengis dan haus darah tidak tapi tidak juga menunjukkan kelemahan tetapi ya, dia berjalan dengan penuh kewi kewibawaan kemudian faedah yang keenam wujub dakwati ilal Islam la siyama qabla kita lil -kufar. wajibnya untuk mengajak kepada Islam ya terlebih lagi sebelum memerangi orang-orang kafir jadi mereka itu tidak langsung diperangi, tapi didawahi terlebih dahulu. Para ulama menjelaskannya bahwa sebelum berperang, orang-orang kafir itu diseru kepada tiga hal. Yang pertama, dia diajak masuk Islam. Kalau dia mau menerima Islam, maka ya itulah tujuannya kita, agar mereka masuk Islam. Kemudian yang kedua, kalau mereka tidak mau masuk Islam, maka mereka harus tunduk kepada kaum Muslimin dengan membayar jizyah. Ya kalau Anda misalnya nggak mau masuk Islam, ingin tetap dengan agama yang Anda anut, hmm. maka silakan saja, la hafidin, tidak ada paksaan dalam agama, tapi kalian bayar jizyah. Sebagai bentuk takluknya kalian kepada kaum Muslimin. Kemudian yang ketiga, kalau mereka tidak mau masuk Islam dan tidak juga mau membayar jizyah, maka baru diperangi. Maka baru diperangi. Ya. Jadi ini yang dilakukan terlebih dahulu, yaitu mengajak mereka untuk masuk Islam. Kemudian yang ketujuh, Anna manim min kabuli dakwah min al kufar kita luhu. Ya, barang siapa yang menolak untuk menerima dakwah dari kalangan orang-orang kafir maka barulah diperangi. Itu tadi kita sebutkan ada tiga opsi yang ditawarkan kepada mereka. Masuk Islam, kalau enggak kalian tetap berada di atas agama kalian tapi wajib bayar jizyah, kalau tidak maka baru diperangi. Kemudian faedah yang ke-8, annadwa taqunu bitadrij wa yutlabu minal kafir awalan ad-dukhul fil Islam bi faraidil Islam yang namanya dakwah hendaknya bertahap maka seorang kafir diminta masuk Islam terlebih dahulu dengan mengucapkan dua kalimat syahadah. Baru kemudian diperintahkan untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban Islam lainnya. Jadi jangan dia disuruh melakukan salat dulu misalnya atau yang perempuan disuruh pakai hijab dulu. Yang pertama itu masuk Islam dulu. Hmm. Masuk Islam, kemudian mengucapkan dua kalimat syahadat, baru diikuti dengan kewajiban-kewajiban lainnya. Kul yang ke-9, fadlu da'wati ilal Islam wa ma fiha minal khair lil mad'uwi Keutamaan dakwah, mengajak manusia kepada Islam dan kebaikannya akan didapatkan baik untuk objek dakwahnya, demikian juga untuk para dai. Jadi orang kebaikan dakwah itu, kalau kita hidupkan dakwah itu di tengah-tengah kita, maka yang mendapatkan kebaikan dari dakwah itu yang pertama adalah orang yang didakwahi, kemudian yang kedua kebaikan bagi dainya sendiri. Hmm. Ya, dainya mendapatkan kebaikan. Falmatu ya tadi, maka dengan dakwah orang yang didawahi mendapatkan petunjuk. Ini kebaikan bagi orang yang didawahi, yang didawahi mendapatkan petunjuk. Wadai yusabu sawaban aldiman. Adapun dai orang yang berdakwah, dia akan diberikan pahala yang demikian besar. Jadi dakwah itu ketika hidup di tengah-tengah kita, keutamaannya bagi kedua belah pihak. Orang yang didakwahi ya mendapatkan hidayah dan orang yang berdakwah dia akan diberi pahala dengan pahala yang besar. Wallahu ta'ala alam. Kemudian faedah yang ke-10. Dalilun min adilati nubuwati rasul. Ya, hadis ini juga uh, menunjukkan ya tanda kenabian Rasulullah SAW. Wasallam. Wadhalika bi bisyaratihi bil fathihi qabla wuku'ihi wa baro'atil alami birikihi. Ada dua hal yang menunjukkan kebenaran atau tanda kenabian Nabi dalam peristiwa ini. Yang pertama, kabar gembira beliau tentang kemenangannya akan diperoleh oleh kaum muslimin sebelum itu terjadi. Yeah. Ya, beliau sudah kabarkan bahwa kita akan menang dalam pertempuran ini. Ya, Allah Subhanahu wa taala akan berikan kemenangan bagi kita dan itu terjadi betul. Benteng khaybar berhasil dikuasai oleh kaum muslimin. Kemudian yang kedua, wa bara'atil alami birikihi. Yang kedua adalah sembuhnya penyakit Ali, penyakit mata pada Ali dengan ludah beliau, dengan ludah beliau. Ya, jadi apa? Uh, ini dua tanda yang menunjukkan kebenaran dakwah uh, apa uh, Rasul sallallahu Yang pertama, beliau mengkhabarkan tentang kemenangan kaum muslimin. Kemudian yang kedua, ya, sembuhnya penyakit mata pada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kemudian faedah yang ke-11 al imanu bil qada'i wal qadari beriman kepada qada dan qadar. Li husuli rayati liman lam yas'a ilaiha wa man iha mimman sa'a ilaiha. Beriman kepada ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa taala di mana ya panji pasukan itu diberikan kepada orang yang tidak berupaya sama sekali. Ali itu sakit matanya. Yeah. Ya nggak nggak ada kepikiran sama sekali dia akan menjadi pemegang panji pasukan. Tapi ternyata dia yang dapat. Wa man Ada Adapun orang yang ingin untuk mendapatkan panji tersebut justru nggak dapat. Ya, orang yang dia dia, dia punya apa dia, dia sehat kemudian dia pun berambisi untuk mendapatkan panji itu justru tidak dia dapatkan. Demikianlah takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Ya jadi eh, belum tentu orang yang Uh, tidak berpeluang, dia tidak dapatkan ya. Hmm. Ali tidak punya peluang, matanya sakit. Yeah. Tapi ternyata dialah yang mendapatkan panji uh, pasukan tersebut. Ya, yeah. ada kisah yang menarik ini ya, baru saja Ana baca. Kawan Ana juga nih, kawan Ana di Madinah. Yeah. Subhanallah, ya, salah yeah. seorang ustadz yang beliau itu uh, daftar S2. Beliau pengen lebih lama hidup di Kota Madinah. Hmm. Beliau sudah lulus S1. Dari Universitas Islam Madinah, kemudian e, daftar untuk S2, ternyata nggak lulus, nggak lulus. Akhirnya ya sudahlah, karena saya nggak lulus, ya ini akhir maka beliau berangkat haji ya, beliau berangkat haji dan bawa keluarganya, bawa istrinya berangkat haji. Kemudian beliau berdoa kepada Allah swt ta'ala ya e, bahwa beliau ingin tetap berada di Madinah. Hmm. Akhirnya apa yang terjadi Bang Wandi ternyata ada penambahan kuota oh, yeah. untuk mahasiswa S2 <laughs> di Madinah. Akhirnya beliau masuk. Yeah, Masya Allah. <laughs> Alhamdulillah masih yeah. bisa tinggal di Madinah. Yeah. Masya Allah. Makanya kita banyak-banyak bertawakal kepada Allah Subhanahu ta'ala ya karena segala sesuatu itu dengan takdirnya Allah. Yeah. Kemudian yang terakhir, faedah yang terakhir, annahu la yakfi at bil Islam bala buddha min ma'rifati wajibatihi wal biha. Bahwa tidak cukup ya orang itu mengaku sebagai muslim ya akan tetapi harus disertai dengan mengenal kewajiban-kewajiban dalam Islam dan menegakkan kewajiban-kewajiban tersebut. Jadi masuk Islam bukan hanya sekedar mengaku sebagai muslim saja selesai tidak tapi Anda pun harus mengikuti keislaman Anda dengan melaksanakan kewajiban-kewajiban yang ada dalam Islam. Baik, wallahu taala a'lamu bisawab. Kita cukupkan dulu sampai di sini kajian kita. Ya, insyaallah di pertemuan yang akan datang kita masuk ke dalam bab baru tafsir tauhid dan syahadat la ilaha illallah. Baik, kami kembalikan kepada uh, Bang Wandi. Tafadhal Bang Baik, syukuran jazakallahu khairan saat untuk materinya Dan kita ke pertanyaan saja saat ya Ini ada beberapa pertanyaan yang masuk uh, Kita coba baca Silakan. Main, Tapi ini ada yang di luar tema Saat tadi apa-apa ya Gimana? Bahasa apa tuh? Uh, tentang uh, Saya baca aja lah nih mungkin ya Coba, coba. Uh, Assalamualaikum Ustadz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh uh, Mau tanya, katanya istri saya ini dokter Stad. Ketika praktek dan mendapat pasien laki-laki Dia jadi berduaan dalam ruangan dengan lawan jenis Nah bagaimana terkait masalah ini penyelesaiannya Stad? Itu, stad. Uh, asalnya ada orang ketiga, entah itu perawat atau siapapun ya. Jadi jangan ber berdua-duaan. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tidaklah laki-laki dan perempuan itu ya eh, yang bukan mahram itu berdua-duaan melainkan yang ketiganya adalah syaitan hmm. maka eh, sebaiknya dia mem, eh, memasukkan orang yang ketiga yaitu perawat atau asistennya ikut serta di sana atau kalau misalnya pasiennya itu ada yang mengantar eh, maka pengantarnya diikut sertakan intinya hmm. jangan sampai mereka berdua-duaan di dalam ruangan yang tertutup nah Baik, sekuran jaza kalau Semoga yang bertanya ini melalui WA ya bisa langsung mendengarkan. Baik, saat selanjutnya bolehkah menulis tulisan Arab dengan nama ada asma Allahnya di baju, topi atau mobil dalam niatnya untuk berdakwah seperti itu, Ustaz? atau siar agama katanya. Uh, ada nama Allah di mana di mobil begitu ya? Ya, tah tulisan apa gitu kan biasanya seperti itu di baju, topi. Apa efektif itu untuk dakwah ketika menuliskan nama Allah seperti itu? Saya mengira asan dihindari. Sebaiknya dihindari. Ya, kalau dia ingin uh, syiar ya tulis kalimat-kalimat yang baik misalnya jangan lupa sholat begitu ya, hmm. jangan lupa berzikir. Nah, itu jelas ada dakwahnya karena memang sifatnya adalah ajakan. Yeah. Tapi kalau hanya sekedar menulis nama Allah Subhanahu wa taala ya, maka ini uh, saya kira tidak ada nilai dakwahnya sama sekali. Ya. Yeah. Nah. Baik, satu pertanyaan terakhir, Sat. uh, bagaimana cara menghindari subhat dari orang-orang yang mentakwil-takwil sifat-sifat Allah? Ya. Yeah. Kembali kepada akidah salaf ya. Yeah. Sekarang kita memahami uh, akidah itu, ini pentingnya kita memahami akidah sesuai dengan apa yang dipahami oleh salafun saleh di dua Allah alaihim ajmain. Nah, kita lihat bahwa mereka menetapkan sifat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana adanya. Tidak kemudian melakukan takwil-takwil -ta sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang belakangan. Maka berpegang teguhlah pada akidah salaf. Ya, ruh pada kita salaf, di mana mereka menetapkan sifat Allah tanpa melakukan takwil. Takwil itu dilakukan oleh orang-orang belakangan ya. karena mereka ingin untuk membersihkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari keserupaan kepada makhluk. Maka, kita eh, kembalikan saja kepada generasi awal Islam, apakah mereka melakukan takwil? padahal salaf itu adalah orang-orang yang paling menjunjung tinggi kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Hmm ya tapi mereka tidak melakukan takwil sebagaimana orang-orang belakangan maka ini bantahan bagi mereka ya kita katakan kepada mereka bahwa generasi salaf adalah generasi yang sangat mengagungkan Allah Subhanahu wa taala tapi tidak kita dapati mereka melakukan takwil terhadap sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Naam. Baik, sekurang jazakallahu khairan saat untuk jawabannya dan seperti waktu itu juga sudah lewat saat mohon nasihatnya sedikit saat. Apa Ya, Barakallahu fikum, ikhwan fillah rahiman rahimakumullah. Tadi ada satu pelajaran penting yang kita dapatkan yaitu keutamaan dakwah. Keutamaan dakwah satu orang saja yang kita eh, apa Allah berikan hidayah melalui tangan kita, maka itu lebih utama daripada unta-unta merah. Maka kita semua bersemangat untuk berdakwah ya. Semangat untuk berdakwah mengajak orang pada kebaikan dan mengajak orang untuk meninggalkan kemaksiatan dan pelanggaran syariat. Dan eh, terlebih lagi bagi orang-orang terdekat kita ya keluarga kita ya orang tua kita adik kakak kita semuanya ya hmm. eh, har apa, kita dakwahi ya pertama kita ingin agar dakwah dakwah itu kebaikannya akan 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 kita rasakan bersama tadi sebagaimana disebutkan. Bagi orang yang didakwahi, dan bagi orang yang didakwahi, antum juga kalau mereka menerima dakwah, antum akan lebih enak, gitu ya. Yeah, antum dapat, dapat orang dukungan, ya, dapat dukungan hmm. dari masyarakat, dapat dukungan dari keluarga. Dakwah, antum akan semakin meluas. Antum juga ingin mempraktekkan agama ini uh, dengan lebih nyaman, ya. Maka, uh, mencobalah untuk dakwah apa yang antum sudah ilmui antum dakwahkan di tengah-tengah manusia di tengah-tengah kerabat antum yang mudah-mudahan ada di antara mereka yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, begitu mungkin mau nih kita cukupkan dulu sampai di sini. Baik, ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaika. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habis baterai Miku ternyata tengah jalan